Aduh, kita kemana nyari tuyulnya? Ke gerbang, Mas. Kita harus nyari gerbang. Kita harus nyari gerbang. Nah, gerbangnya di mana ini? Mas, Mas. Berpindah-pindah ini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ada yang denger gak? Kayak ada yang jatuh. Dari mana tadi? Pak Ruak itu Mas. Pak Dem gitu Mas ya? Iya. Iya. Kayak gentaman. Masya Allah. Sini Mas Yanto. Sini, sini, sini. Oh ini loh. Yang turun lagi. Yang turun lagi Mas Yanto. Di Senopati Mas. Iya. Hati-hati Mas. Masya Allah. Di Senopati turun lagi. Assalamualaikum Ki Senopati. Tolong satu persatu salim. Oh iya, adatnya apa? Yang ini yang Assalamualaikum Ki Senopati. Ada pesan apa yang ingin disampaikan? Baik. Ki Senopati mengucapkan selamat kepada kita yang bisa melumpuhkan sosok merah itu. Iya, iya. Tapi tugas kita sekarang mencari si tuyul itu di mana. Coba ditanyain Mas, siapa tahu Ki Senopati lebih tahu keberadaannya. Iya, iya. Dan arah gerbang di blok mana? Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Mas Yanto. Gimana, Mas? Kalungnya yang saya berikan kepada tuyul kemarin dibawa enggak? Tuh, oke sih. Ki Senopati mau ngomong sama Mas Yanto. Coba, oh, iya, coba dekatin sih. Assalamualaikum Ki. Baik Ki. Dia ini saya bawa Ki. Ini kalungnya tuyul itu Ki. Baik Ki. Baik, baik. Allah, baik. Ya terima kasih Ki. Ya, ya. Ini nanti kalungnya kita bawa Mas. Nanti kalau udah deket sama tuyulnya itu, ini bisa ngedeteksi di mana keberadaan tuyul itu, dan kita bisa tahu di mana gerbang koinnya itu Mas. Kata Ki Senopati seperti itu Mas. Terima kasih Ki untuk petunjuknya. Mungkin masih mau ini. Terima kasih. Baik, Ki Senopati. Ki Senopati hanya mengucapkan selamat dan kegunaan fungsi si kalung tuyul ini aja. Dan itu aja. Ki Senopati mau pamit. Oke, kita salam dulu. Salam dulu. Terima kasih, Ki Senopati. Terima kasih, Ki Senopati. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ki Senopati. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita dapat petunjuk baru lagi, Mas. Nah, ini harus kemana gitu? Gimana? Sebentar. Sekarang Mas Rey pegang kamera. Mas Yanto di depan deteksi dengan menggunakan kalung situyul. Oke. Tukeran. Bentar, Mas. Ayo, Mas Anto, coba deteksi yuk.
Yul. Yul. Nak, di mana kamu? Yul. Nih, kita udah ngelumpuin sosok yang belenggu kamu. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullahaladzim. Mas Yanto. Astagfirullahaladzim. Mas Yanto, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Mas. Ah, Mas Arif kenapa? Mas Arif kenapa? Astagfirullahaladzim. Mas. Ini mas. Sabar, Mas Yanto. Tolong di ini. Mas Arif cedera. Oke, di mana itu? Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Arif? Kenapa? Ini bekasnya ini. Sudah. Ini hitam ini mas. Wah, kayak bekas cakaran ini ya. Ayo. Ah. Masih bisa jalan mas? Masih. Oke. Tadi calungnya ini. Haha. Ketarik sampai atas pohon sini mas. Atas pohon mana? Astagfirullahaladzim. Mas, hati-hati. Ini pohon yang tadi ya. Iya mas. Oh, apa ini gerbangnya? Soalnya kita ngerasain di sini cuman saya bentar tolong pegang ini yes. Gimana mas, oke. Bentar ya, saya bukakan ya, ini tepat di depan kita mas. Iya mas. Ini tertarik ke sini tapi nggak bisa nembus ini. Nggak yeah. Bisa ini loh ya. Tadi mentok di sini kan? Iya. Ya, ini mungkin nanti kalau saya tarik lagi, ini saya buka, mungkin ini akan ketarik lagi. Akan di titik di mana biru itu berada. Ya. Iya. Mas Yanto, nanti kalau ketarik siap-siap ya. Iya, Mas. Mas itu. Mas. Anton. Lepasin aja. Hati-hati. Aduh. Oke. Ini posisinya tuyulnya tergantung. Masih di atas itu, Mas. Tergantung. Allah, Bos. Aduh. Mungkin Mas Rey karena tadi cedera kakinya. Mas Rey stay di sini saja. Mungkin dengan kita bertiga cukup ya. Ya, kita bantu sama-sama ini. Iya. Iya. Ah. Ya Allah, ini dia tergantung di sini. Nih, tolong kamu Yul, turun ya. Kita bantu dari sini ya. Kita lepas ya. Itu gelantungan itu ya Allah. Allah akbar. Tenang. Bentar saya tutup lagi ya. Adik, nih saya balikin kalungmu. Yul, enggak usah nangis, Yul. Ya. Ini kita kan udah kumpul lagi nih sama kita nih. Udah, yul udah ada. Sakit ya. Iya. Sembunyi ya, lama. Maaf ya, maafin Mas Cik ya. Ya. Aku mau ikut sama kalian. Iya. Maafin kita juga ya. Alhamdulillah teman-teman. Tuyul kita sudah ketemu. Dia di belenggu, digantung di atas pohon yang dimana tadi ini yang pantesan roboh itu karena digantung. Tadi sebelum saya buka kita nggak tahu kalau. Nggak tahu. Cuma kita merasakan energi yang ada di sana. Cuma terselubung oleh pintu gerbangnya tertutup. Gerbang itu. Kamu diapain sama sosok merah? Kamu diapain? Ayo nanti pulang ya, nanti pulang ya. Aku ikut sama kalian. Ya, aku takut di sini. Iya. Pulang yuk. Tanganku sakit. Iya. Kamu diapain aja kamu di sana sama sosok merahnya?
Aku disiksa. 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 Mas, udah kamu enggak masih lepas. Yuk, Mas. Kamu tetap ikut Mas ya. Aku diajak jahat, tapi aku enggak mau. Terus kamu disiksa. Soalnya kalau diajak jahat, kalau dia mau ini akan menceki keterikatannya. Tapi hebatnya dia tetap enggak mau. Iya. Walaupun ini diambil kalungnya. Kalau dia berbuat jahat pun dia enggak akan terikat apa-apa. Tapi kamu enggak mau kan? Tapi enggak mau kan? Aku enggak mau. Aku enggak mau jadi jahat lagi. Iya, iya. Ya. Aku mau ikut kalian. Iya. Tadi botolnya enggak kebawa ya, Mas Andre? Ya udah, gendong Mas aja. Ini telanjang kan ya? Iya, gendong Mas. Enggak, Mas gondrong, Mas Andre coba keluarkan botolnya ya. Mas Andre. Udah kamu tak gendong ya, Mas gendong ya. Pulang ya, ikut pulang ya. Iya, 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 tenang ya, Mas. Aduh, kamu berat. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar. Yuk. Udah enggak usah sedih ya. Udah. Udah. Masih gendong yuk, masih gendong yuk. Ini saya bawa ya. Heeh. Masih. Yuk. Astagfirullah. Udah enggak usah nangis yuk. Mana lagi jalan? Sini Mas gendong, tak perlu ngomong. Ayo Mas. Itu tuyul kita Mas. Iya ya, itu biar. Nanti kita ceritain sama Mas Ri ya. Iya nanti di. Iya ini. Iya Mas, iya Mas. Tuyulnya juga sudah kekuras energinya kemudian itu. Mungkin itu aja teman-teman ya. Nah, kita off di sini aja Mas ya. Iya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.